Waspadai USD CAD sedang berada di atas area kritis. Secara umum, bias harian pergerakan USD CAD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi dengan berada di atas area kritis. Jika pergerakan USD CAD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,27335 sampai 1,27083 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USD CAD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1,28033. Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1,27083 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1,26676. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.